Baik, kita teruslah pengajian kita muka surat 324. Abu Sa'id Al-Khudri memberitahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai berikut. Aku dibawa ke Mi'raj. Dan Mi'raj ini Rasulullah terangkan sebagai apa? Tempat arwah anak cucu Adam dibawa naik. Makhluk-makhluk di sana belum pernah melihat sesuatu yang lebih baik dari Mi'raj. Aku tidak melihat seorang mayat yang membuka matanya memandang ke langit melainkan dia merasa hairan terhadap Mi'raj. Setelah itu aku dan Jibril naik dan meminta dibukakan pintu langit. Tiba-tiba aku bertemu dengan Adam alaihissalam yang sudah diperlihatkan kepadanya arwah anak cucunya beriman. Adam berkata, roh yang baik dan jiwa yang baik pula, tempatkanlah mereka di Illiyin. Setelah itu diperlihatkan kepadanya arwah anak cucunya yang jahat. Dia berkata, roh yang jahat dan jiwa yang sangat jahat pula, tempatkanlah mereka di Sijin. Hadis riwayat Baihaqi dan juga Ibn Hatim dan Ibn Mardawi. Baik, Mi'raj di sini Rasulullah SAW terangkan sebagai tempat arwah anak cucu Adam dibawa naik. Dan kita dah baca hadis sebelum ini, keadaan yang berlaku apabila roh tu dah dicabut keluar daripada jasad. Kemana roh tu pergi? Kita lihat orang yang meninggal dunia, kemana roh tu dibawa? Roh itu dibawa naik ke atas sampai kepada pintu langit yang pertama. Kalau roh itu adalah roh yang baik, maka akan diselimutkan dengan kain yang sangat baik daripada syurga. Ini hadis yang kita dah baca pada bab-bab yang awal. Kemudian roh itu berbau sangat wangi dan harum sehinggakan apabila dibawa roh menuju ke langit yang pertama, pintu langit yang pertama, dari mana itu kita tak tahu, Allah alam, sebab ini alam rohani. Sepanjang perjalanan, malaikat-malaikat yang dibawa lalu roh tersebut dapat bau yang wangi daripada roh ini dan mereka dapat tahu bahawa sebenarnya ini adalah roh orang yang sangat baik. Manakala roh yang tak baik pula, apabila dicabut daripada atau direntap daripada jasadnya, terus dipanggang roh itu dengan besi panggangan bagaimana bentuknya wallahu alam, yang dibawa daripada neraka. Jadi azabnya dah bermula dipanggang. Kita nak bayangkan panggang macam mana, kita tak boleh sebab ni rohani. Jasadnya sekujur dekat dunia tapi rohnya dah dibawa keluar ke alam rohani, dah masuk ke alam satu lagi, dan malaikat terus panggangnya daripada besi yang panas daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian roh ini berbau sangat busuk, dibawa naik, semuanya dibawa naik ke pintu langit yang pertama. Dan sepanjang perjalanan, malaikat yang mana berada yang roh ini dibawa lalu bersama akan bau-bau busuk. Dan ditanya siapakah roh ini, maka malaikat yang membawa roh itu, malaikat maut, menyatakan bahawa inilah roh orang yang jahat. Jadi dibawa semua roh ini, baik atau jahat, naik ke langit apabila meninggalnya seseorang itu. Dan tempat yang dibawa naik itu, mengikut hadis ini, dinamakan sebagai Mi'raj. Sebagai Mi'raj. Dan Rasulullah SAW beritahu di sini, makhluk-makhluk di sana belum pernah melihat sesuatu yang lebih baik dari Mi'raj. Tempat yang sangat cantik untuk orang-orang yang beriman, yang dapat melihatnya. Maka bila Rasulullah SAW sabda ini, tidak melihat, aku tidak melihat seorang mayat yang membuka matanya memandang ke langit melainkan di masa hairan terhadap Mi'raj tersebut, ini adalah mayat orang yang beriman. Bila maknya dah dicabut roh tersebut, kemudian dibawa, dia dapat lihat roh tu, dibawa dapat lihat ke mana dibawa pergi. Dan kalau orang kata mati itu adalah full stop, mati bukan full stop, mati adalah koma.
Maknanya dia berpindah alam. Atau next paragraph lah. Dia tak ada full stop. Kesedaran yang ada pada kita, kesedar apa yang berlaku di sekeliling kita ini, apabila tutup mata, meninggal dunia, kesedaran tu berterusan. Dia bukan terus gelap, tidak. Berterusan, kerana apa? Kerana dia akan rasa dan melihat apa yang berlaku pada rohnya atau pada dirinya ketika dia itu dibawa naik ke langit ke tempat Mi'raj. Maka orang yang ceritakan near death experience, blackout, nampak white light dan sebagainya, ini bukan mati. Kerana itu dia kata near death but not death. Itu adalah permainan psikologi otak. Bukan psikologi, fisiologi otak. Kerana darah yang kurang mengalir ke, ataupun kerana electrical shock circuit dekat otak ke, maka orang boleh nampak apa yang pelik-pelik. Bukannya orang kata, oh this is white light, maka menuju kepada heaven ke, oh we are in the tunnel sampai keluar ke white light ke apa. Semua orang kata bila dia death experience ni, bila kata macam itu. Sebenarnya itu electrical circuit dekat otak. Itu yang boleh menggambarkan seseorang nampak apa yang nampakkan. Itu orang yang delusion, orang yang schizophrenia, orang yang multiple personality. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Sebab otak dia tu memainkan sesuatu yang dia yakin dia nampak tapi sebenarnya tak realiti. Ini manusia. Kita yakin kita nampak. Adakah betul kita nampak? Ataukah adakah itu permainan otak kita? Kalau semua manusia nampak benda yang sama, maknanya itu insyaAllah realiti. Sebab kita seorang nampak, orang lain tak nampak, itu mungkin permainan otak kita. Maka orang kata, oh, saya nampak hantu. Saya tak nampak pun hantu. Oh, awak tak nampak, saya nampak. Mungkin permainan otak awak. Dan mungkin awak nak sangat tengok kuntilanak, maka kuntilanak itu menjelma ke awak lah. Dekat otak. Jadi, near death experience kita tak boleh samakan dengan kematian betul-betul yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadisnya. Kerana itu bukan mati lagi. Itu bukan mati. Kalau ada cerita-cerita, oh apa nama, jumpa dengan apa, siapa, apa semua, itu semua permainan otak. Baru-baru ni ada apa nama, seorang pakar neurologis. Neurologis tu pakar otak. Dia tahu pasal otak dan sebagainya. Maka dia kena infection. Bila kena infection, melarat. Doktor yang lain, kawan-kawan ni semua sahkan dia sebagai brain dead. Brain dead maknanya dah tak ada aktiviti lagi kat otak dia. Jantung masih kedebu-kedebu-kedebu. Tapi brain no electrical activity. Otak kita ini kalau kita letakkan probe dan sebagainya, nampak electrical activity. Sebab kita berfikir ini dengan elektrik. Pasal bila kita terpegang elektrik tu rasa macam shock. Kan? Sebab dia kacau kita punya nerve system. Jadi electrical system ni kadang-kadang kita tekan nerve, kita terasa macam macam elektrik macam gitu. Sebab ni semua elektrik. Sebab otak kita ni elektrik. Jadi perjalanan elektrik berapa voltage kat otak ni, very low voltage lah. Dapat detect, tetapkan apa probe, berapa ampere, berapa volt, dan boleh nampak dia punya wave dia dan sebagainya. Jadi kan no brain activity tu maknanya bila taruh probe ke apa, macam otak tu dah tak ada berfungsi lagi, dah tak ada electrical signal lagi. Jadi pada mereka is brain dead. Finish. This person dead. Itu yang takrifnya sekarang ni orang yang gunakan untuk keluarkan apa saja organ daripada badan. Seseorang yang dianggap sebagai brain dead dalam istilah medical maknanya dead, totally dead. Sama ada dia tu jantung berdegup dengan sendiri tapi tak akan lama, ataupun jantung tu berdegup kerana ada assistance daripada mesin. Kalau cabut mesin maka dia tu mati. Jadi orang yang disertified sebagai brain dead dan jantungnya tu assist dengan mesin, maka dalam ilmu fikir, ya, perbahasan para ulama, fatwa mengatakan bahawasanya boleh cabut mesin tersebut dan biarlah dia itu mati secara semula jadi. Maknanya apa? Jantungnya berhenti. Berhenti jantung, terus masuk dalam bilik operation theater, keluarkan dia punya pinggang, keluarkan dia punya jantung, keluarkan dia punya cornea, keluarkan dia punya liver, keluarkan dia punya heart kalau
sama type lah, yang boleh transplant. Okay, heart belum boleh transplant sangat lah, apa nama, tapi liver boleh, kidney boleh, cornea boleh, apa lagi. Dia ada empat anggota yang boleh transplant, yang fatwa mengatakan boleh. Tapi dulu sebelum ini, diorang transplantkan jantung babi. Jantung manusia tu dah tak boleh berdegup sangat, dah rosak. Maka diambil jantung, ini eksperimen di South Africa tahun 90-an. Dia ambil jantung babi, kemudian dia try dalam jantung manusia. Jahit macam betul. Ini betul punya, bukan cerita autah. Dan subhanallah, dia compatible. Jantung babi dengan jantung manusia ni compatible. Jadi jantung babi tu dia berdegup. Maka orang tu cakap, saya internally babi. My heart is a pig. Inside my body is pig. Memang jantung, tapi tak lama lah hidup. Sebab apa, macam mana pun tak boleh compatible. Tapi peliknya, manusia dengan babi ni 99% sama. Kalau cek DNA, DNA babi dengan DNA manusia, almost 99-98% sama. Kera pun lebih kurang 99-98% sama. Binatang lain semua jauh beza lah. Tapi kita dengan babi ni sama. Subhanallah. Kerana itu, kita lihat dalam Islam, Allah SWT boleh ubahkan orang. Allah SWT sebut dalam Quran, qiradatan khasin, jadilah kamu kera yang hina. Dan ada yang Bani Israel yang ingkar, Allah SWT tukar mereka kepada babi. Setengah ulama mengatakan sifat mereka sebagai babi, setengah ulama mengatakan sifat mereka sebagai macam kera, macam monyet. Tapi setengah ulama tafsir mengatakan tidak, mereka betul-betul bertukar jadi kera dan babi. Tapi tak ada pula dalam cerita tukar sebagai ikan ke, macam cerita dongeng Melayu, bawang merah, bawang putih lah apa. Tak ada. Monyet dan juga babi sama, lebih compatible. Agaknya lah tu pasal, sehingga agaknya wallahualam, agaknya lah tu pasal kita ini diharamkan makan babi. Walau betapa sedap daging tersebut, kata orang sedap, bacon lah apa, wallahualam. Sebab orang kalau dah start makan babi, dia susah nak tinggalkan babi. Very delicious. More delicious than ayam panggang, katanya lah. Ini kenapa? Kenapa orang Islam tak boleh makan babi ni? Orang kata, oh dia ada worms lah, begitulah. Ya, habis if I boil the pork sampai bunuh semua kuman apa, takkan germs tu masih hidup kan, worms tu masih hidup. Dah bersih, orang makan lah. Jadi sebabnya bukan kerana ada parasite kat situ ke apa, sebab ada babi yang bersih. Allah SWT lebih tahu sebabnya. Mungkin kerana sebabnya ialah apa, kalau kita makan babi, macam kita makan daging manusia juga. Sebab DNA dia lebih kurang sama. Kata orang makan jadi macam cannibal. Wallahualam, mungkin juga. Kita tak tahu sebabnya. Dan mudarat bagi diri pun tak tahu apa sebabnya lah. Jadi walhasil, balik pada tadi, maka kalau brain dead, maka baru boleh cabut. Apa yang nak cabut ni sebenarnya. Maka doktor ni brain dead. Bila dia brain dead, jadi doktor apa nama pun cakap, okey lah, let's pull all the plug, let him die naturally. Tapi keluarga dia masih lagi fikirlah nak cabut ke tak cabut. Allah tentukan, tiba-tiba brain dia ada signal balik. Dia macam switch off dia brain. Dia punya very internal part, dia punya cortex, dia pemikiran depan dia ni, dia frontal cortex kat otak ni dah tak ada signal. Tiba-tiba ada signal balik. Dan dia buka mata. Sebelum dia cabut plug, dia buka mata. Jadi orang kata, You raised from the dead. Dah mati, kau bangun balik. Jadi kawan-kawan dia cakap, dia ni pun doktor juga, cakap we check apa semua, apa dia pakai istilah-istilah teknikal lah. Cakap memang kau ni, memang istilah dah mati, kau punya brain semua dah stop functioning dan semuanya. Tak boleh nak fungsi apa-apa. No activity, zero brain activity. Macam mana kau boleh bangun balik? Doktor ni Christian. Maka dia kata, aku tak tahu, tapi ketika tersebut aku koma tu,
aku dibawa pergi kepada the kingdom of Jesus, dia cakap. And I saw Jesus Christ. And whatever apa yang orang Kristian percaya, semualah winged creatures, angels dan sebagainya. So dia, daripada dia deny Christianity, dia jadi reborn Christian. Sebab dia percaya yang dia itu dah mati, dibawa keluar, pergi kepada kingdom of heaven, kingdom of God in heaven, kemudian dikembalikan rohnya dan hidup kembali. Jadi dia kata, this is proof that Christianity is right. Dia tulis buku, boleh baca buku tu kalau nak. Dia juga agak popular dan sebagainya. Agak popular jugalah buku tu. Cerita pasal pengalaman dia yang mengembara dan sebagainya. Dan saya tak boleh explain sebab apa, brain activity zero. Macam mana dia boleh berfikir, dia boleh maknanya datangkan imagery macam itu. All the images dia datang. Dan pada dia pun science cannot explain. Sebab dia kata, I'm a neurologist, I know what happened to my brain. Tapi itu berlaku kerana bukan sekarang ini. Aku dibawa keluar pasal roh aku tu datang balik, aku ceritakan. Islam nak datang macam mana? Orang Kristian gunakan sebagai dalil, Christianity is the truth. Orang ni mati, dia nampak Jesus Christ, dia bawa balik ke dunia untuk beritahu yang Christianity is the truth. Tapi kita orang Islam jawab macam mana? Kita Islam, kita mengatakan bahawasanya tak ada definite proof yang otak awak dikatakan berhenti berfungsi 100%, no electrical impulse, no electrical punya activity, maknanya awak mati, otak awak tak boleh berfungsi. No. Why? Because simple fact, ilmu sains sekarang tak lengkap. Doesn't mean yang betul-betul sekarang cakap memang tak ada activity maka tak ada berlaku. Apa yang menyebabkan awak boleh 100% confident yang apa yang cakap tu benar? Kalau betul-betul scientist, honest scientist, awak akan cakap itu berdasarkan ilmu yang kita ada sekarang. Tak semestinya apa ilmu ada sekarang ni lengkap dan ekstrim semuanya. Mungkin awak tak boleh detect activity tersebut. Mungkin dia very very small activity, very micro punya electrical impulse atau different punya electrical, bukan electric pun lah, bukan, mungkin lain punya connection ke apa. Awak tak tahu. Sebab oksigen masih lagi bergerak dekat sel tersebut. Dan itu boleh generate images. Kerana otak kita ini sampai sekarang tak tahu macam mana otak kita ni berfungsi betul-betul. Kat mana dia store knowledge? Macam mana boleh datang idea? Orang boleh cakap, oh ni connection dengan connection ni apa semua. Itu theory. Theory belum lagi proof. Kalau betul-betul awak boleh proof, maknanya awak boleh connect sini, orang boleh datangkan idea baru. Tapi tak boleh. So pada kita, awak belum mati lagi. Apa yang awak nampak tersebut ialah apa yang awak percaya sebelum ini. Apa awak yang nak percaya, maka awak nampak sebelum awak mati tersebut. Atau ketika awak koma tersebut. Kenapa? Kerana kita percaya bahawasanya roh tersebut dah dibawa keluar dan dalam keadaan sedar. Dan takkan kembali. Takkan kembali kepada jasad. Tapi orang yang bukan Islam boleh serang kita baliklah. Itu kau punya percayaan. Mana kau tahu betul atau tidak. Itu terpulang. Kerana itu kita katakan ini belief. Ini kepercayaan. Kalau awak nak percaya yang awak dibawa di kingdom of heaven, Jesus dan sebagainya, so you, kita tak ada halangan. Dan kita percaya yang awak bukan, dan kita percaya roh tu dibawa keluar, itu hak kita. Awak tak percaya, seperti awak. So setiap orang dia itu berhak untuk mempercayai apa yang nak percaya di dunia ini. Maka kita percaya apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW adalah benar, apa yang diberitahu oleh Al-Quran adalah benar, maka kita percaya. Dan kita percaya roh tu keluar dalam keadaan dia sedar. Jadi dia rasa sakit ketika cabut tu, roh tu keluar, dan dia tidak akan rasa blackout dan sebagainya, dan terus sedar dibawa kepada Mi'raj. Tepat nak di langit, pintu langit tu nak dibuka. Sama ada dia tu dibawa dalam keadaan nikmat dengan penuh haruman, ataupun dibawa dalam keadaan kesakitan kerana dia itu dia apa nama, disula dengan besi daripada api neraka na'udzubillah, dan bau-bau busuk sampai ke sana. Nah, sampai ke sana Rasulullah SAW terangkan di sini bahawasanya malaikat ataupun tidak, Nabi Adam AS yang berada di langit yang pertama, ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah jumpa yang pertama, langit pertama itu adalah Nabi Adam AS.
Nabi Adam AS di langit pertama, maka bila dibawa pada pintu langit pertama, sebelum dibuka, Nabi Adam makan tahu. Ini roh anak cucunya, keturunannya. Semua anak, semua manusia yang hidup sekarang ini adalah daripada Nabi Adam AS. Tidak ada terkecuali. Semuanya. Maka bila mati dibawa roh tersebut, maka Nabi Adam AS, apabila Nabi Adam tahu ni roh yang baik ataupun roh yang jahat, daripada baunya, daripada keadaannya, kalau dia itu dipanggang dan disula, ini roh yang jahat. Maka kalau dia itu dibungkus dengan kain yang baik daripada syurga, maka ni roh yang baik. Maka apabila nampak roh yang baik, maka Nabi Adam AS akan berkata, roh yang baik dan jiwa yang baik, tempatkanlah dia di Illiyin, maknanya bukalah pintu tersebut, kemudian naik atas kepada terus langit yang ketujuh di tempat Illiyin. Tempat di mana para roh yang mati syahid, maaf, roh yang baik berada di situ. Jadi alam barzah merangkumi juga Illiyin, tempat yang tinggi. Di mana, bagaimana, wallahu a'lam bishawab, kita hanya diberitahu tempat namanya sahaja. Nama tempat tersebut Illiyin. Manakala roh yang jahat, Nabi Adam akan berkata, roh yang jahat dan jiwa yang jahat pula, tempatkanlah mereka di Sijjin. Dan kalau hadis sebelum ini, pintu langit pertama tak dibuka, maka roh tersebut itu dicampakkan ke Sijjin. Dicampakkan ke Sijjin. Alam barzakh juga. Dan mulalah azabnya, dihimpitkan kuburnya, ditanya dan diterus diazab segala hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Haram maklum. Allah guna atau Rasulullah SAW gunakan perkataan roh yang baik dan roh yang jahat. Rasulullah SAW tak gunakan roh orang Muslim dan roh orang kafir. Haram maklum. Ini bermaksud apa? Roh yang baik ialah roh yang sudah tentu orang mukmin. Takkan orang kafir tu roh yang baik. Jadi orang mukmin. Tapi roh yang jahat boleh juga merangkumi kedua-duanya, orang yang musyrik kafir dan juga orang Islam yang banyak melakukan dosa ataupun mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon pada Allah SWT perlindungan daripada mati dalam su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi boleh dua-dua keadaan roh ini, dia muslim tapi dia mati dalam keadaan jahat, ataupun dia tu memang orang kafir musyrik, maka mati dalam keadaan jahat. Tapi orang muslim yang mati dalam keadaan jahat ini, tidak semestinya dia itu condemn dalam neraka di padang mahsyar apabila selesai penghisapan. Kenapa? Dia boleh-boleh juga terselamat daripada api neraka. Allah SWT boleh selamatkannya melalui syafaat Rasulullah SAW ataupun melalui syafaat sesiapa yang dapat berikan syafaat. Kerana di hari akhirat, syafaat daripada manusia lain itu ramai. Syafaat terbesar adalah syafaat Rasulullah SAW. Kemudian syafaat yang diberikan oleh orang-orang alim, orang-orang yang soleh, yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh membantu temannya, orang yang dia kenal yang mana dah dikondem dalam neraka, dia boleh mohon pada Allah semoga orang itu dapat dikeluarkan daripada neraka ataupun terselamat daripada neraka. Ataupun syafaat daripada anak-anak yang soleh, anak-anak yang hafal Quran, boleh selamatkan ibu bapanya insya-Allah daripada api neraka atau memang dah dikondem dalam neraka. Ataupun orang-orang yang mana yang dikondem dalam neraka dan memang confirm dia masuk neraka namanya, tetapi terselamat. Kenapa? Kerana di dunia dia itu banyak dizalimi oleh manusia yang lain, maka dia tuntut pahala daripada orang lain, maka pahalanya tiba-tiba melebihi dosanya, dan mungkin dengan demikian dia boleh masuk dalam syurga. Ataupun dia itu banyak dosa tetapi ada satu amalan yang dilakukan yang Allah redai, dan tak banyak amalan dia buat, tapi satu amalan yang Allah redai, dengan amalan tersebut Allah selamatkannya daripada neraka. Ini boleh berlaku. Rasulullah SAW pernah gambarkan betapa ada orang yang mana disirik, dah confirm masuk neraka, disirik malaikat nak pergi ke pintu neraka yang pertama. Sampai ke pintu neraka tersebut, pintu itu tertutup.
Maka malaikat siritnya, sirit bukannya tolak, sirit naudzubillah min dzalik. Sirit atas mukanya. Kan orang disirit ke neraka, mereka tu disirit bukan di belakangnya tapi dia tu tertiarap, depan mukanya ditarik. Dia terkoyak tu, naudzubillah. Disirit ke pintu langit, pintu neraka yang kedua. Nak dicampakkan, tertutup lagi. Pergi kepada pintu ketiga, tertutup. Keempat, tertutup. Kelima, tertutup. Keenam, tertutup. Ketujuh, tertutup. Semua pintu neraka itu tertutup. Jadi macam mana nak campak dalam neraka? Maknanya Allah SWT dah selamatkannya. Kenapa? Kerana ada amalan, satu amalan yang Allah ridai. Maka dia dapat masuk dalam dalam syurga. Begitu juga sebaliknya. Orang yang harum, mendapat nikmat dalam kubur, belum confirm lagi. Memang akhirnya insya-Allah dia masuk dalam dalam syurga, tapi adakah direct route ataupun kena bypass masuk neraka dahulu? Tak tahu. Sebab di hari akhirat penghisapan tu akan dihisap dengan betul-betul. Seadil-adilnya. Maka benda-benda yang kadang-kadang kita lupa, kita buat kat dunia ini, orang boleh tuntut pahala kita. Boleh tuntut pahala kita. Dan lagi ramai orang tuntut, lagi habis pahala kita. Na'udzubillah min dzalik. Ataupun amalannya banyak tapi Allah tak redai. Na'udzubillah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menceritakan golongan yang mana dibangkitkan di padang mahsyar. Maka dibawalah orang yang suka sedekah. Kemudian Allah tanya kepada dia, apa yang kau lakukan untuk aku? Ini soalan kita kena jawab sekarang. Apa yang kita buat untuk Allah? Kerana kita akan ditanya, apa yang engkau buat untuk aku kat dunia ini? Semua sahabat diri kita. Apa yang aku buat untuk Allah SWT? Apa specialnya contribution aku, sacrifice aku untuk Allah? Allah katanya. Maka bila tanya kepada orang yang beri sedekah ni, Rasulullah ceritakan, apa yang kau buat untuk aku? Maka orang beri sedekah kata, ya Allah, aku sedekah atas namamu, untukmu. Allah SWT kata, kau dusta. Sebab so, tak ada boleh disembunyikan daripada Allah SWT. Kau berdusta. Engkau sedekah kerana engkau nak pujian daripada manusia. Maka diperintahkan orang tersebut disirik masuk dalam neraka. Maka dibawa pula orang yang ahli Al-Quran. Jadi tanya, apa yang kau buat untuk aku? Maka orang ahli Al-Quran kata, ya Allah, aku baca Al-Quran untuk manusia dan ajar Al-Quran untuk manusia, dengarkan bacaan ayat Al-Quran kepada manusia. Maka Rasulullah Allah SWT berfirman, tadabta, kau berdusta. Kau lakukan ni semua kerana kau nak sanjungan manusia. Agar kau dipanggil qari. Bukan kerana Allah SWT. Maka Allah perintahkan dibawa, disirik ke dalam neraka. Ini paling membahayakan. Rasulullah SAW sebut ahli Al-Quran, ahli sedekah. Kerana ini semua golongan yang senang, risiko tinggi untuk lakukan sesuatu kerana nak nama. Kerana nak pujian. Senang. Perasaan nak dipuji itu datang dalam dirinya. Na'udzubillah. Hati-hati hidup ni. Bila datang perasaan sedemikian, kita cepat-cepat ketepikan. Dan takut-takut amalan kita tak diterima oleh Allah SWT. Bila nak show off saja sesuatu, kalau kita nak buat untuk show off kepada manusia lain, itu petanda yang kita tu tak buat untuk Allah. Itu petanda kita buat kerana riak. Riak tu adalah nak menunjuk-nunjuk. Kemudian dibawa golongan pula yang mati berjuang jalan Allah SWT, mati syahid. Dan Allah tanya, apa yang kau buat untuk aku? Maka mereka kata, ya Allah, aku berjuang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Allah SWT berfirman, kadzabta, kau dusta. Engkau buat demikian sehingga mati kerana engkau nak sanjungan manusia, yang kau tu mati syahid. Alhamdulillah. Disirik dalam neraka. Mati syahid. Disirik dalam neraka. Jadi akhirat itu penentu. Maka perbanyakkan amalan kita. Rebut amalan kita. Jangan sangka amalan kita dah cukup. Tak pernah cukup. Kenapa? Walaupun kita rasa, oh, insyaAllah cukup masuk dalam syurga. No. No guarantee. Why? Akhirat banyak tuntutan.
lagi tinggi kedudukan seseorang, lagi disanjung oleh manusia, lagi banyak tanggungjawabnya terhadap manusia, bersedialah lagi banyak tuntutan manusia ke atasnya. Takkan habis. Jadi perbanyakkan amalan, mudah-mudahan walaupun orang tuntut, masih ada spare yang mencukupi pahala, reserve pahala dia untuk masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang jahat ini dicampak kepada si jin, dan disitulah azabnya yang berterusan. Kemudian hadis seterusnya ini dengan sanad yang dhaif, yang lemah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya arwah orang yang beriman itu berada di langit lapisan ketujuh, mereka melihat ke tempat tinggal mereka di syurga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sanad yang dhaif. Kalau pun benar hadis ini, kita boleh tafsirkan bahawasanya orang-orang yang beriman ini, yang roh yang baik, mereka itu dah dibawa melepasi tujuh petala langit, dari buka pintu langit pertama sehingga kepada tempat Iliyin, dan di tempat Iliyin tu mereka diperlihatkan syurga tempat tinggal mereka. Dan kita dah baca hadis sebelum ini, orang yang berada dalam alam barzakh, dan kita boleh kira alam barzakh juga, apabila dah dilapangkan kuburnya, dia dapat jawab soalan-soalan malaikat, dan kemudian diberikan tahniah atas kejayaannya menjawab soalan malaikat dalam kubur, maka dinampak di hadapan matanya pintu syurga yang terbuka dan pintu neraka yang terbuka, dan malaikat akan buka pintu neraka dahulu. Kata, inilah tempat neraka, tempat engkau dalam neraka yang telah Allah selamatkan daripadanya. Maka orang itu rasa sangat gembira, syukur terselamat daripada neraka. Dia nampak azab yang dahsyat dalam neraka. Maka bila nak nampak aku terselamat daripada tempat yang dahsyat ini, itu dah kira cukup kejayaan. Tapi Allah tambahkan lagi kegembiraan dia apa? Dibukakan pintu syurga, dekat inilah tempat engkau di dalam syurga yang penuh nikmat. Maka bertambah-tambah lagi dia punya kegembiraan, terselamat daripada tempat yang paling dahsyat, dan dapat insyaAllah masuk tempat yang paling baik. Jadi dia tak sabar nak masuk, bila nak masuk dalam syurga nanti. Malaikat cakap, tak boleh masuk sekarang dahulu, tapi dapat nikmat sedikit sebanyak daripada syurga. Kalau orang mati syahid, maka dia itu berterbangan rohnya dalam dalam burung di dalam dalam syurga, tapi tak dapat merasai keseluruhan nikmat dalam syurga lah, kerana dia itu dalam bentuk bentuk burung. Jadi orang yang soleh nampak tempatnya di dalam dalam syurga nanti insyaAllah, dan tak payah tunggu dalam dah meninggal dunia nampak. Kerana ada riwayat kita dah baca sebelum ini, Rasulullah SAW beritahu orang yang tiga-tiga tengah nazak, apabila rohnya dah hampir nak keluar, maka diperlihatkanlah kepada orang tersebut tempatnya sama ada syurga ataupun neraka. Maka orang mukmin yang diperlihatkan tempatnya dalam syurga, tak sabar nak rohnya keluar daripada badannya, kalau boleh nak cabutkan rohnya daripada badannya, apalagi nak tunggu syurga di hadapan mata. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Yasir. Sayyidina Yasir dan isteri Sumayyah dan anaknya Ammar merupakan keluarga hamba yang disiksa kerana beriman dengan Rasulullah SAW ketika di Mekah. Dan Sayyidina Yasir dan juga isterinya Sumayyah merupakan orang lelaki dan wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam kerana dibunuh oleh Abu Jahal. Rasulullah SAW nampak mereka disiksa, diikat, dipukul dan sebagainya. Rasulullah lalu depan mereka, Rasulullah tak dibuat apa-apa sebab ni hamba orang, dan orang tu tak nak jual hamba-hamba ni. Kalau tidak, Sayyidina Abu Bakar akan datang, aku beli hamba ni semuanya. Dan dia beli, dia bebaskan. Tapi orang tu tak nak jual, ni owner tak nak jual, siksa. Maka Rasulullah SAW beritahu kepada Yasir, sabranya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakum jannah, sesungguhnya janji kamu nanti adalah di syurga. Subhanallah. Dia dapat gambaran awal-awal yang mereka tu masuk syurga. Kerana itu Yasir, dan ikut riwayat, kita tak tahu apa yang nampak, tapi Yasir berkata kepada isterinya,
aku dah nampak syurga di hadapan aku. Dah nampak syurga. Maka tak sabar nak mati. Maka bila terdatang Abu Jahal cakap, kau maki, caci, maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan kau, tidak aku bunuh. Dia kata bunuhlah. Cepat bunuh. Sebab dia nampak syurga di depan dia. Kena bunuh Yasir tersebut. Kemudian isterinya sama juga. Nampak syurga di hadapan dia. Dibunuh isterinya. Tapi anaknya Ammar tak nampak. Kerana masih muda. Ammar menggeletar, menangis tengok mak bapak dia dibunuh di hadapan matanya. Maka pergi kepada Ammar, bujang kata, kau caci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan kau. Kalau tidak kau mati macam mak bapak kau. Ammar terus blank otak dia. Menggeletar, panik, terus terkeluar daripada mulut dia perkataan-perkataan yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal gembira lepaskan Ammar. Ammar keluar menangis. Kenapa terkeluar pada mulutnya caci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatinya tak berniat sedemikian, dia terus panik. Maka dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan keadaan macam mana. Dia tu masih lagi percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak niat nak caci maki Nabi, tapi terkeluar daripada mulutnya, apakah keadaannya sekarang ni, kafir ataupun muslim? Rasulullah tak boleh jawab. Sebab kalau dia terus zahirnya, awak caci maki Rasulullah SAW, gugur iman awak. Gugur. Awak caci maki Islam, gugur iman awak. Awak sanjung berhala, sanjung dewa-dewa yang disembah oleh orang yang bukan Islam, gugur iman awak. Rasulullah tak boleh buat apa. Sampailah turun ayat dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawasanya orang-orang yang dipaksa untuk kufur kepada Allah, sedangkan hatinya masih tenteram, mutmainnun bil iman, hatinya tenteram dengan keimanan, maka dia tidak ada dosa baginya. Dia tidak terkeluar daripada Islam. Bila turun ayat itu khas tu Ammar, Ammar bergembira. Dia menyesallah kerana perbuatan tersebut, tapi dia terpaksa dan dia tidak mengucapkan, tapi Allah SWT terima taubatnya dan dia masih dalam keadaan beriman. Jadi ceritanya apa? Orang yang nak mati ini dah nampak syurga di hadapannya. Kalau dia amal baik, dia nampak. Kalau dia amal jahat, Allah perlihatkan tempat duduknya dalam neraka. Maka ketika itu dia nak taubat pun, dia tak boleh taubat. Allah tak terima, pintu taubat dah ditutup. Sebab dah nampak tempat dalam neraka. Ketika itu mulalah menyesalnya, sehinggalah kepada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik, kita berhenti di sini dahulu. Muka surat 324. Pada minggu lepas saya diberitahu tentang soalan ini, yang saya kata saya akan jawab pada hari ini insyaAllah, kenaan dengan memakai stokin untuk ambil wuduk, terutama ketika musim sejuk atau negeri yang musim sejuk. Apa hukumnya? Ini dalam fikir masalah ni masalah khuf. Kita boleh kaji dengan lebih detail masalah khuf. Khuf ini adalah kasut yang mana dibuat daripada kulit asalnya, dan dia itu cover seluruh kaki sampailah kepada kitanya buku lali, ankle kita. Jadi dia tinggi, dia tak boleh bawa buku lali, dia mesti atas buku lali. Dan dia mesti waterproof. Maknanya kalaupun dia boleh buka zip ke atas dia ke apa, sebab dulu khuf tak ada, khuf tu masuk gitu saja. Dia just kita tahu kaki gitu, tapi sekarang kalau nak zip ke apa, dia mesti waterproof, air tak boleh masuk. Kalau air boleh masuk, dia bukan khuf. Dia mesti waterproof. Dan dia mesti atas buku lali, sama ada terbuka ke cengkam ke tu belakang cerita, tapi dia mesti atas buku lali. Kenapa atas buku lali? Kerana anggota wuduk kita adalah buku lali ke bawah. Jadi dia ke atas. Makanya Rasulullah SAW benarkan untuk orang yang tidak musafir, kalau nak pakai khuf, dia kena angkat semayang dahulu, kemudian dia masukkan kaki kanan dia, dah habis angkat semayang semua, dia masukkan kaki kanan dia dahulu kepada khuf, dengan niat dia nak pakai khuf, kemudian masuk kaki kirinya dengan khuf, dengan niat dia pakai khuf, kemudian dia tak buka lagi. Okay. Kalau dia batalkan semayang, kalau dia tak musafir lah, atau dia musafir pun, kalau dia batalkan semayang, maka dia akan semayang macam biasa, tapi untuk kakinya dia sapu air saja atas khuf, dia tak payah cuci, dia sapu saja air atas khuf, tak payah
sapu air di bawah kuf kerana itu kawasan kotor. Jadi sapu air bawah atas kuf saja. Kanan, kalau usap tiga kali, usap tiga kali. Dan kiri, usap tiga kali. Dan wuduknya dah tercapai. Kerana apa? Kerana kuf tu menggantikan kulit dia. Tapi dengan syarat, dia pakai ketika dia dalam keadaan berwuduk. Maka ini kita boleh kiasan kepada semua kasut macam army boots kan, yang waterproof. Maka ambil wuduk, pakai army boots tersebut, kemudian sapu atas dia kalau kita batal. Untuk orang yang tidak musafir, maksimum tempoh boleh pakai khuf ini adalah 24 hours. After that awak kena buka, ambil wuduk baru. Tak boleh continue more than that. Untuk orang yang musafir, maksimum tempohnya 3 hari. Macam kita apa nama, jamak kasar. Kemudian lepas tu mesti buka, ambil semayang balik dan juga pakai itu. Once kita buka saja kasut tu, dah kira khuf tu terbatal. Sama ada dia before 24 hours untuk orang mukim ataupun before 3 days untuk orang yang musafir. Buka aja terbatal, ambil semayang baru. Kalau nak jaga semayang kan, ataupun kita nak senang, kalau kita terbatal wuduk ke apa, jangan buka khuf tersebut. Jadi kalau kita terbatal pun, kita sapu atas dia. Ini cara dia. Okay, tapi ciri-ciri khuf ini mestilah dia tu kuat untuk dibawa jalan. Maka orang nak kiaskan kepada stokin. Kalau nak kiaskan kepada stokin, boleh. Dengan syarat stokin tu mestilah tebal dan kuat untuk dibawa berjalan. Bukan cotton sock. No. The sock must be very thick, hardy. Kalau jalan tak koyak. Sama. Kedua, ciri dia sama macam khuf. Mesti waterproof. Ketiga, dia mesti atas sampai ke atas ankle kita. Bawa ankle, maka tak sah. Jadi sapu atas, orang kata, oh saya apa nama sejuk, jadi saya buka kasut, ada stokin, saya sapu atas stokin. Salah pemahaman awak tentang khuf. Tak payah buka pun. Awak nak pakai stokin saja, awak stokin tu lah awak nak jalan. Jika tidak, awak pakai kasut yang tebal, yang waterproof. Boots ke dan sebagainya yang atas ankle, atau boleh sapu. Dengan syarat dia lace ke apa ke semua, awak pastikan kalau tuang air pun, air tu tak akan masuk dalam. Maknanya really really secure. Kalau lubang ke apa air masuk, khuf tu tak sah. So army boots kan, biasanya orang shoelace tu dia betul-betul ketat supaya air tak dimasuk. Angin of course boleh masuk lah, tapi air memang tak boleh absorb kat situ sebab dia betul-betul dah seal kat situ. Ini caranya. Okay? Jadi kalau stokin, kalau negeri sejuk, saya sarankan pakailah kasut macam puff, boots dan sebagainya. Stokin tu awak pakai stokin, tak kisahlah. Winter sock tak boleh jadikan sebagai khuf, so awak tak boleh jalan atas winter sock. Dia tak cukup tebal. Dia boleh koyak. Dan dia kadang-kadang dia tu atau most of the time dia tak waterproof, maka tak boleh ganti sebagai khuf. Maka pakailah kasut yang tebal. Ataupun kalau kita tak nak pergi tempat yang sejuk ke apa, kita nak musafir, cari kasut yang tinggi, boots yang mana kita boleh jadikan sebagai khuf. Jadi kita ambil semayang, bila kita pakai, bila kita jalan mana kita nak jalan, bila kita batal wuduk, kita ambil cuci muka, cuci tangan, cuci rambut dan sapu atas khuf tersebut. Senang. Habis waktu solat kan kena buka kasut. Saya buka kasut dah batal. Air semayang tersebut. Tak boleh buka. Buka je awak dah terbatal. Macam mana nak solat? Solat atas khuf. Solat atas kasut tersebut. Boleh ke solat atas kasut? Boleh. Boleh solat atas kasut. Tapi jangan bawa kasut dalam masjid lah. Nanti kena debik dengan jemaah masjid. Solat kat mana-mana. Kalau awak ada bentang sejadah, kan awak diri belakang sejadah tersebut. Kemudian sebelum solat, pastikan di bawah khuf tu, ni Rasulullah aja. Tengok bawah khuf, kalau ada najis, bersihkan najis tersebut. Bersihkan macam mana? Kesat dia dekat tanah. Kalau ada tanah, tak payah tuang air dan sebagainya, spread dia najis. Awak kesatkan dengan tanah, sebab tanah tu juga adalah alat istinja. Bersihkan apa semua. Kalau awak yakin tapak awak tu bersih, tak ada najis, walaupun hitam, kotor, bulu apa, itu bukan najis, itu kotor saja. Tapi nampak ada macam tahi melekat kat situ apa, awak bersihkan. Kalau yakin bersih, awak solat atas khuf tersebut, no problem.
Orang kata macam mana saya tak boleh nak melentik, saya punya kaki macam itu, sebab butuh tebal. Tak boleh melentik tak apa-apa, tak ada masalah. Sebab butuh tak boleh melentik, maka buat awak begitu sajalah. Tegak macam itu. No problem. Jadi boleh solat atas khuf, boleh solat atas kasut. Kalau dengan syarat kasut itu menepati ciri-ciri khuf. Wallahu a'lam bishawab.